Welcome to GoStream YouTube channel. Click like and share, and don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Pernahkah melihat video di YouTube ada garis merah yang seolah terbagi-bagi atau terpotong-potong? Ini adalah fitur segmen video. Bagaimana cara membuatnya? Kenapa segmen video harus dibuat, terutama pada video yang berdurasi panjang? Simak sampai selesai videonya. Apa itu segmen video YouTube? Segmen video membagi suatu video menjadi beberapa bagian yang memiliki pratinjau masing-masing. Segmen video menambahkan info dan konteks ke setiap bagian video dan memungkinkan Anda menonton ulang bagian yang berbeda dalam video dengan mudah. Pertama-tama Anda buka YouTube Studio, cari konten yang akan dibuatkan segmen video. Di sini Mimin membukanya di laptop, jadi dibuka dua tab videonya dengan tujuan satu untuk melihat durasi menit video dan satunya lagi untuk merubah di deskripsi video. Di kolom deskripsi silahkan tulis segmen video, kemudian di bawahnya ditulis durasi 00.200. Sesuaikan dengan segmen video yang diinginkan dan beri judul di tiap segmen. Beri segmen video dari awal sampai akhir, kemudian simpan. Silahkan putar video yang sudah diberi segmen tersebut di device atau perangkat yang lain. Nanti akan terlihat segmen video yang dimaksud. Perubahan menjadi segmen video biasanya memerlukan beberapa menit. Biarkan sistem YouTube yang bekerja. Gimana? Mudah bukan? Silahkan dicoba segmen video Anda yang berdurasi panjang, agar penonton dapat memilih bagian video yang paling dibutuhkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to GoStream YouTube channel. Click like and share, and don't forget to subscribe.